Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Andrea Ramadan. Saya lagi di tempat yang keren banget nih. Ini di Kuningan, di kaki Gunung Ciremai, di Desa Setianegara. Ini deket Bukit Lambosir. Yang pernah ke Bukit Lambosir, ya inilah jalannya ke Bukit Lambosir. Jalannya off-road, batu bebatuan, penuh perjuangan untuk ke sini. Nah, itu puncak Gunung Ciremai. Gunung tertinggi di Jawa Barat 3078 mdpl. Ini ketinggian tempat saya ini kalau nggak salah 800 atau 700. Saya juga kurang hafal. Ini saya kesini harus pakai motor trail karena jalan off road. Ini saya sekarang mau nerbangin drone iFlight Nazgul 5 inci, gendong GoPro 8, gendong baterai raksasa Li-ion 6S 2P 6000 mAh. Ini saya mau nanjak ke Gunung Ciremai puncaknya. Pakai remote TBS Tango 2. Remote-nya pakai Google DJI V1, pakai antena iFlight Crystal. Oke. Saya mau siap-siap terbang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penerbangan ke puncak Ciremai yang untuk yang ketiga kalinya. Yang pertama dari Majalengka di dekat Panyawean. Yang kedua di dekat wisata Bumi Pelangi itu di Jalaksana. Yang ketiga ini di Bukit Lambosir. Ini kayaknya lebih keren ya tempatnya karena ada bagian-bagian yang sana nih, yang botak-botak itu loh, kayaknya keren tuh. Nanti nanjaknya sama turunnya lewat sana. Oke, saya mau siap-siap. Let's go, siap-siap. Ini rekaman dari DVR Google DJI V1. Itu saya nyetir dari atas motor. Tempatnya ini keren banget padahal ya. Tempatnya keren banget, cuacanya juga bagus. Langitnya biru. Ya, ini ketinggian dari Lambosir ini. Nah, ini saya lagi ngetes angle mode. Bentar lagi ini saya mau ngetes GPS rescue. Nah, ini aktif, GPS rescue udah aktif ya. Oke, lanjut nanjak. Tempatnya keren banget padahal tuh. Ini nggak ada masalah ya semuanya. Tadi GPS rescue udah aktif. Baterai ini juga aman, ini normal, pokoknya semua normal, sinyal Google bagus. Nah, itu ada apa sih? Itu pengen, rencana itu pengen pulangnya tuh diving ke yang sebelah kanan itu, yang apa agak botak gitu loh, keren banget tempatnya. Ini juga manjak juga lewat sana sih. Jadi ini jam sekitar jam 8:30, 8:30 pagi hari Jumat tanggal 1 Juli 2021, mencoba untuk nanjak Gunung Ciremai ke puncak pakai drone 5 inci dari Bukit Lambosir Kuningan Desa Setianegara ke puncak Ciremai. Nah, ini keren kan tempat ini, kayak padang rumput gitu, nggak ada pohonnya, kayaknya ini dari batu-batu gitu tuh ya, mungkin nggak tahu juga sih, belum pernah ke situ. Man, landscape-nya keren banget ini, nggak ada masalah, semua normal, lanjut terus. Ini anginnya juga nggak terlalu besar, jadi ini sebenarnya kondisi yang prima, kondisi yang top banget lah. Wah, ini kayak jalan ya. Tengahnya jalan, kanan kirinya ada gundukan gitu, keren keren. Jadi ini yang tersisa Google sama remote sama rekaman DVR Google. Pokoknya semuanya bagus lah, ini kondisi bagus, cuman ya mungkin lagi apes aja, ada beberapa kesalahan yang saya lakukan. Satu sih sebenarnya yang fatal, nanti lihat deh, dilihat aja ya, ini footage-nya, footage nanjaknya.
pemandangannya top banget. Andai ini penerbangannya berhasil, pasti footage-nya keren banget. Aduh. Ya. Saya kayaknya enggak kapok sih. Nanti saya pengen coba ulang lagi dari tempat yang sama. Lanjut nanti saya ulang lagi buat remedial. Ini penerbangan ke Puncak Ciremai yang ketiga kalinya. Yang pertama lancar dari Majalengka, dari dekat wisata namanya Bukit Merkuri, dekat Panyawean, teras sering Panyawean. Yang pernah ke Panyawean pasti tahulah tempatnya keren banget tuh Panyawean. Nah, dari sekitar sana Panyawean itu berhasil. Jaraknya hampir 6 km, ketinggian 1700. Ketinggian, nah maksudnya drone-nya itu naik ke atas itu 1700 meter. Yang kedua, saya dari Bumi Pelangi di Jalaksana Kuningan. Dari Bumi Pelangi itu tempatnya epic, cuman gambar videonya jelek terus karena nggak tahu kenapa. Saya pikir gini, karena satu biasanya saya pakai channel 1. Nah, kemarin channel 3 itu jelek gambarnya, udah di atas 3 kilo tuh jelek. Nah, ini saya pakai channel 1 nih yang sekarang. Tapi yang kemarin di Bumi Pelangi biar fungsinya jelek Google-nya tapi lancar. Sempat gambar ngeblank, saya GPS rescue dan selamat drone-nya. Nah, yang kali ini yang enggak selamat. Enggak selamatnya gimana? Ya tadi dilihat aja lah. Aduh, masih shock ini sini. Hilang drone yang Nazgul, iFlat Nazgul 5 inci yang Kedek Vista, sama hilang GoPro 8, hilang baterai raksasa Li-ion 6S2P yang harganya 1 jutaan. Hilang apa lagi ya, di drone-nya aja pakai RX TBS Diversity, itu udah RX sama antena 2 udah 1 juta. Drone-nya udah 5 juta. Apalagi baterai 1 jutaan. GoPro 8 udah 5 juta. Waduh. Udah belasan juta ini yang terbang dan hilang. Nah, ini tempatnya keren banget kan? Pohonnya bagus ya. Warna hijau muda gitu. Nah, ini gambarnya agak-agak jelek sedikit ya. Kanan kirinya tuh agak-agak apa ya? Agak-agak remang-remang karena memang di sini sinyalnya menurun ya, di 1 apa 2 gitu. 1 kalau enggak salah. Kadang 1 kadang 0 ketika di puncak itu sinyalnya. Kadang 1 kadang 0. Ini jarak udah di atas 5 km ini. Ketinggiannya udah di atas 2000. Altitude-nya udah di atas 2000, ini jarak udah di atas 5 km, jadi ke atas itu hampir 6 km. Mungkin sampai ujung yang tadi saya hilang itu drone-nya mungkin ya udah di 6 km. Nah, ini bentar lagi sampai puncak ya. Kondisinya padahal lagi bagus banget. Kayak nyampe puncak Gunung Ciremai. Nah, ini sampai, ini nggak ada orang karena memang lagi nggak boleh ngedaki ya. Karena aturan pemerintah yang COVID. Covidnya lagi rame. Nah, ini saya yang kiri mencoba untuk lebih rendah dan kemudian mungkin saya terlalu jauh nih ngirinya, tapi biasanya kemarin-kemarin nggak apa-apa kok segini. Saya pengen putar balik ini, padahal nganan dulu putar balik, mau ke kanan dulu terus belok kiri putar balik, tapi ternyata malah nge-freeze item. Kayaknya ke kirinya itu nyampingnya itu terlalu jauh, jadi ketutupan si kawah. Dan kemudian sinyal Google hitam, ngeblank. Hitam ngeblank, saya pakai angle mode, saya GPS rescue. Nah, itu masih connect tuh si remote. Berapa detik kemudian, sinyal remote hilang dan nggak ada kabar lagi. Saya duga sih itu udah GPS rescue, udah naik, terus turun lagi, tapi nabrak si bibir kawah. Kemungkinan besar seperti itu. Jadi drone-nya hilang. Drone, GoPro, baterai, RX yang 1 juta itu
intinya ini lagi apes lah, rugi bandar. Aduh, aduh. Saya nunggu GPS rescue, ternyata udah 10 menitan ternyata drone-nya nggak balik. Jadi drone-nya hilang di puncak Ciremai. Masih nungguin berharap, tapi kayaknya no hope sini. Jadi tadi gambarnya tiba-tiba hitam ya, mungkin terlalu ngiri. Jadi waduh, gambar begini aja gitu tuh. Remote juga udah nggak ada suaranya. Oke, kali ini drone-nya hilang di Bukit Lambosir. Ya, mungkin terlalu nekat kali ya. Aduh, mana ada GoPro 8, drone-nya juga harganya berapa, baterainya harganya berapa, total belasan juta. Waduh. Oke, guys, kali ini saya bener-bener apes. Baru mau naik puncak Ciremai yang ketiga, kok hilang gambarnya ya? Gak tahu kenapa. Feeling saya mah ketutupan, saya terlalu ngiri gitu, terlalu ngiri. Saya pencet GPS rescue, tapi kok drone-nya gak balik lagi ya? Nabrak sesuatu apa? Gak ngerti deh. Menunggu dengan penuh harapan tapi kelihatannya sia-sia. Remote nya masih nyala tapi nggak ada suaranya. Ini udah saya gas, udah saya GPS rescue. Ya, ada takdirnya. Aduh, sedih. Oke, makasih yang dilihat ya guys. Terima kasih.